Halo semua, balik lagi bersama gue Ravadovu. Dan kali ini kita balik lagi ke One Piece Ambition. Nah, di sini itu gimana? Gamenya bagus ya, kemarin di live juga mantep banget. Dari animasinya, terus juga dari skillnya seru banget ya. Nah, kali ini gue bakal ngasih guide kecil. Cuman guide-nya itu ini belum 100% valid bisa sukses. Mungkin juga ada yang gagal ya. Tapi kalau yang bisa main, ya syukurlah di situ pokoknya. Nah, syaratnya itu yang pertama adalah kalian wajib punya akun WeChat, terus juga punya akun Kiki seenggaknya, di antara kedua itu. Terus yang kedua adalah untuk device. Untuk device-nya kalian harus ngecek. Nanti kalau misalnya udah download si APK-nya malah pas masuk nggak support. Nih kalian harus cek dulu ya. Tuh, ini buat yang iOS sama Android. Ini untuk iOS semoga bisa sih. Nah, kalian nanti coba sendiri ya. Tuh, untuk minimum sama apa? Recommended si device-nya. Nah, terus di sini untuk step-nya, yang paling pertama adalah kalian perlu download APK-nya. Nanti link-nya gue taruh di deskripsi ataupun di komen. Cuman untuk link-nya itu link Facebook group ya. Kalian masuk ke Facebook group-nya, itu One Piece Ambition. Nanti kalian tanyain di situ. Link-nya itu berupa link Google Drive. Dan nanti kalian coba download APK-nya. Kalau misalkan gue taruh link Google Drive-nya di sini, gue takutnya dikirain link macam-macam sama YouTube ya. Makanya gue taruh aja link Facebook group. Terus yang kedua, kalian install si APK game-nya. Terus yang ketiga, kalian perlu download VPN. Nah, di sini sangat diperlukan. Untuk VPN-nya itu adalah Xback VPN. Terus yang kedua adalah Quickback VPN. Ini untuk Xback, kemarin kalian lihat malam, itu gue live, itu gue nyalain terus VPN Xback-nya. Terus untuk yang Quickback, itu gue tadi ada orang luar komen, dia bisa pakai gituan. Jadi kalian bisa coba pakai Quickback VPN-nya, kalian tes aja. Dan nanti pada sudah download si VPN-nya, kalian nyalain dulu. Untuk yang si Xback kalian nyalain dan pilih negara Beijing. Untuk yang Quickback gue kan nanya sih, perlu pilih negara atau enggak. Kalian coba nyalain aja dulu. Kalau sudah nanti kalian buka si APK-nya yang One Piece Ambition. Dan nanti pada saat di dalam kalian bakal ditanyain WeChat sama bakal ditanyain ID Cina. Nah, untuk ID Cina sendiri, kalian bisa coba tanya di grup One Piece Ambition tadi. Oke, tanya di situ. Cuman masalahnya gini, kalian harus hati-hati juga kena ID Cina yang di bawah umur. Kalau yang kena di bawah umur, biasanya tuh ditanyain verifikasi muka. Jadi kalian harus lihat ya, umurnya berapa. Cuman gue juga agak lupa cara ngecek di bawah umur tuh kayak gimana. Tapi ya nanti coba kalian tanyain di Facebook grupnya ya, biar seenggaknya kalian bisa tahu bedain buat yang di bawah umur sama enggak. Dan terus nanti kalau misalkan sudah selesai, kalian tinggal masuk aja ke gamenya atau kalian matiin VPN-nya juga nggak masalah. Dan ya udah, kalian tinggal main aja kayak gitu doang, simple. Ingat, intinya punya WeChat ataupun Kiki, terus juga device-nya mendukung ya. Kalau nggak mendukung, dia bakalan muncul pop-up kayak gini. Ini dari Realme 5 Pro gua. Dan ya, kayak gitu aja sih guide simpelnya. Semoga ngerti, semoga bisa main, semoga bisa menikmati tester final yang kali ini ya. Untuk One Piece Ambition. Jadi gitu aja untuk sekarang. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Terima kasih.